Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Terkini di keren. Oke guys, FKR Project ya. Oke teman-teman, jadi kali ini gue bakal nge-reaction video tentang tawuran yang ini viral sih. Ada bocah menjadi hantu, anjir di TikTok. Dan ini ada 3 video yang di-share sama akun TikTok ini. Dan di sini gue bakal nge-reaction gitu. Gue agak takut sih, anjir, ini udah malam. Gue kalau bikin video, jadi kalian asal tahu aja guys, gue bikin video itu selalu malam gitu. Jadi gue malam ini bikin video, malam gue edit, gue tidur gitu. Pagi baru gue post, seperti itu ya guys. Jadi yang belum klik tombol tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe biar video gue makin rame gitu. Masa sepi sih, udah gue capek. Oke, jadi yang klik udah klik, langsung aja kita mulai videonya gitu ya. 1, 2, 3. Oke teman-teman, jadi ada video yang dipost dari akun TikTok The Aditya 94 gitu kan. Dia nge-share video konten yang cukup crispy sih. Ini entah ini beneran atau settingan, kita ambil hikmahnya aja ya guys. Gue juga kagak tahu, gue belum nonton, gue cuma lihat sekilas. Tapi ya kayaknya ini harus gue reaction gitu. Oke. Kita tonton video yang pertama yang ditonton hampir 4 juta orang nih guys. Oke, let's go. Dia itu seperti azab yang sering tawuran. Apa ya mas ya, ingin gerak, ingin mencari yang udah membunuh dia gitu mas Paul. Jadi kayak dia tuh seolah-olah memegang senjata tajam gitu mas. Iya. Iya, saya tahu kamu benci dengan tempat ini. Branding. Nggak apa-apa, ungkapkan aja. Apa? Tangannya hilang. Dia itu seperti apa ya mas ya, ingin tangannya hilang tuh, kena azab. Agak curiga gua, kayaknya settingan nih. Settingan gak sih, masa hantu gampang banget rekam kamera diajak ngomong lagi. Oh iya guys, satu tips, gua pernah ngeliat rekaman bener-bener hantu gitu kan, itu seharusnya dia ngeblur gitu guys, dan agak tangkap kamera tuh agak susah gitu. Jadi kayak putih sih emang, cuma ngeblur ini, tapi ini jelas banget anjir. Tapi yang ngeragain keren anjir, kayak di sini saya menemukan sosok tawuran. Ya intinya di sini hikmahnya sih lo jangan tawuran ya, karena anjir lo udah dibesarin terus mati gitu aja, anjir terus dibesarin, disekolahin, terus tawuran. Lo apa untungnya? Oke, untungnya cuma satu sih, lo dibanggain sama temen-temen lo, udah gitu doang. Lo gak mikirin resiko lainnya, orang tua lo nyesel, lo udah dilahirin, terus lo udah disekolahin, lo udah dihidupin, lo udah dikasih, lo udah dirawat sampai gede, terus lo gitu, anjir. Terus di daerah gue yang kayak gitu namanya settingan sih, di kalian sama kah? Kalau di kamu gue itu namanya settingan. Next, kita lihat ya video kita lagi. Settingan gue gak tahu. Apa? Settingan gak sih, masa antu gampang banget rekam kamera dia aja ngomong lagi. Ini lebih settingan gak? Harus anak kesana. Hidup kamera udah. Udah, astagfirullahaladzim. Kelihatan. Itu kaki kok nyentuh ya. Kelihatan. Setelah gue terbang. Sosok apa ini kan? Arwah. Anjir, demi viewers lo settingan kayak kita sering di, sekarang sering di ini ya kan? Ini arwah. Terbalik. Ini diselamatkan. Ketakut sih gua. Iya. Ini kenapa sebenarnya? Bisa anda bercerita, sampean bercerita kepada saya ataupun kami di sini. Sampai ini kenapa mata hidup? Actingnya agak keren sih. Anda sampean.
Ya, berarti masih. Kenapa, Kang? Bisa. Cuma iya. Jadi masa hidupnya ini anjir, anjir. Settingannya kelihatan banget sih. Lo mau ngambil hikmah gitu kan, cuma ini settingannya kelihatan banget. Ini buat edukasi, bisa buat edukasi teman-teman semua. Coba buat video edukasi ya guys ya, jangan dihujat. Anak biasa yang mungkin dia sekolah. Nah, dia pas sekolah itu lulus, dan pada kelulusan itu dia melakukan hal yang mungkin tidak benar. Mabok gitu, Kang? Dia konvoi-konvoi gitu, Ki. Oh, iya. Oh, ini bukan tawuran ya, guys. Kecelakaan konvoi-konvoi itu. Ini banget, teman-teman. Dan di sini udah ada kucuran darah. Ditabrak apa gimana, Kang? Belum ini. Arwah ini belum. Apa namanya? Ini setan jenis apa anjir di rekam kamera? Jelas banget. Dan dia jojong gitu. Bangke. Kayak gak ada energi negatifnya gitu. Kayak dideketin, bodo amat. Eh, oke sih settingnya. Belum pengen mati? Purna gitu, belum pengen mati ya. Iga gue nih kayak tabrakan ini, Kang. Kesel aja gitu. Apa gimana ini, Kang? Anjir. Ini kayak darah-darah ini emang beliau kecelakaan. Ditabrak ya. Kalau ke situ ya. Mikir ya. Tapi ya, kalau enggak cerita terus terang gitu, Ki. Karena masih mungkin ada yang ngurung apa gimana ya. Bentar ya. Ya. Kamu cerita terus terang aja enggak apa-apa. Saya lindungin. Kalau di sini ada yang mengganggu kamu, saya lindungin. Kamu terus terang aja, gak bakal ada yang ngambilin kamu di sini ya. Biar informasi semuanya bisa terkuak di sini. Sebenarnya kamu ini gimana? Adanya kamu di sini gimana? Tidak apa? Gila sih actingnya. Actingnya kayak kurang gitu. Tiba-tiba tahu aja nih dia. Oh, anak-anak. Hah? Apa? Sabar, Pandi. Jangan emosi. Sabar. Emosi banget lu anjir nonton video kayak gini. Gua tahu Anda settingan cuma lebih profesional gitu lah. Pengambilan kameranya enggaknya belakang-belakang kayu gitu. Belakang pohon terus direkam, kalau nggak seenggaknya agak ngeblur gimana gitu kan, ada efek ya. Anjir ini jelas banget, dan kakinya nempel tanah dong, so gue nggak ada yang nempel gitu ya. Kita lihat komennya nih. Anjing mukanya pakai bedak. Settingan itu editan. Ini kagak editan, anak TikTok. Ini kagak diedit sama sekali. Dia pakai bener-bener make up. So saya kalau jin, setan atau jenisnya itu nggak bakal nyentuh tanah kakinya. Nah itu kita satu pemikiran. Aduh. Oke, video kedua udah. Gua reaction dan video terakhir nih ya guys ya. Nah, ini dia. Caka. Oke, haha anjing mukanya pakai bedak. Nah, ini dilanjutin nih. Apa, Mas? Kaget gua apa anjir. Itu? Assalamualaikum. Dipakainya sih kayak pakaian anak sekolah ya, Mas ya? Allahu Akbar. Kayak anak lulusan. Bukan? Kok gua merinding ya, anjir? Coba. Zoom ya, Mas. Heeh, Mas. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullah. Cuma pakai make up. Gimana kita juga mau cari Jaka ini loh. Bener, Mas. Coba anjak interaksi, Mas, atau gimana, Mas? Ya, coba aja. Gua seneng sih kalau mereka didatangin beneran. Gua yakin kamu. Assalamualaikum.
berhenti kesakitan mas, ya mas. Berhenti kesakitan? Iya. Mukanya kok berdarah semua gitu. Mas ingat gak? Apa? Kemarin waktu di base camp kedatangan ini, kuntilanak. Dia kan bilang katanya lagi apa? Kata-kata bebe waktu Mas Ray cerita sama saya. Oh iya, yang katanya ada lagi nikmati tumbal. Itu tumbalnya itu anak yang baru lulusan sekolah. Lulusan sekolah. Apa yang dimaksud jembatan ini juga, Mas? Bisa jadi, Mas, lah ini. Mas Putra, ini emang, juga emang ini apa? Apa ya? Akhir-akhir ini ada orang celaka. Dia main di sini, Mas. Oh, orang pawai juga. Iya kan dari jalan raya mungkin mereka jojong dong anjir, itu ada setan anjir, itu setan kayak batu hias anjir. Dia jojong gitu. Dipermainkan kayak gini, ngedeket enggak apa-apa, kayak enggak ada kena energi dari negatifnya, Pak. Dan ini kagak terbang. Emosi banget gue nonton kayak gini. Ini ya jalan raya ini kan banyak orang pawai lulusan kemarin itu, Mas. Okay. Soalnya di sini juga sering kok kecelakaan. Jangan ini, Mas. Ini dia merintih kesakitan loh ini. Yang nikmatin tuh banyak katanya siapa, Mas, tadi? Kalau sosok cewek kuntilanak. Nah, saya kurang tahu soalnya waktu kejadian raga saya dibawa sama Mbak Ewe yang mengetahui Mas Re. Siapa Mas Re? Itu sosok kuntilanak. Cewek kuntilanak. Anjir. Sosok cewek kuntilanak. Aduh, gua ngomong anjing. Udah malam lagi. Namanya enggak, ini cewek. Mbak Inti aja, kita panggil Mbak Inti ya. Mbak Inti ini namanya kok Mas Re gitu. Itu cewek. Oke. Okay. Dia kan kalau buat video agak dipikirin dulu sih namanya. Jadi gini nih. Mbak Inti dipanggil Mas Re. Oke. Okay. Lanak. Apa yang dimaksud? Si anak kecil tadi siapa namanya? Mas Diki, Diki. Oh, Diki. Diki. Mungkin aja nih. Sama Re. Biar lebih jelasnya saya masukin ke raganya Mas Re ya. Iya, Mas. Bentar, Mas. Masuk ke situ, Mas. Mantap, mantap. Oke. Ini apa nih? Masnya yang ada di sini. Saya pengen tahu kejadian sebenarnya seperti apa. Audi. Allah. Bentar. Assalamualaikum. Saya. Allah. Oke, ditanya mantap. Assalamualaikum. Kali. Editannya keren sekali penghilangannya. Kamu kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa gitu ya anjir. Hantu asli gak nyentuh tanah ya gak sih? Itu udah nyentuh tanah. Videonya jelas banget, bajunya kagak. Hey. Mentang-mentang anak STM lagi tuh, jadi serba anak sekolah salah. Serba anak sekolahan deh. Oke. Kok ada sepatunya ya? Ya juga ya. Kok baru kali ini biasanya ketemu hantunya bantal gitu kan, lemper. Mbak Inti, kok ini? Iya lagi tren, nonton lagi tren. Hantunya jadi cosplay anak STM, anjir. Kok ada sepatu? Iya juga. Kok baru kali ini, anjir? Iya. Setan. Gua takut sih, anjir, malam. Ada jenis hantu yang pakai sepatu, anjir. Soalnya dia terbang. Kagak pakai sepatu dong, kakinya tuh biasanya pucet. Ada aja. Tuh, ini setannya be like nih, anjir gua difitnah terus, sekarang gua dijadiin jadi anak STM. Dia jatuh dan bajunya tuh ini bajunya cuma coret-coretan doang, kagak ada bekas-bekas apa gitu.
Wah, gelap gua sama video ini saya dari The Ditya. Gak paham gua. Gimana guys? Kira-kira apa gua salah? Apa gua bener? Coba tulis di kolom komentar. Video ini settingan apa bukan gitu. Kalau gua bilang sih settingan 100% gitu. Ya, udahlah. Sampai sini aja. And see you again. Jangan lupa klik tombol subscribe. And see you again. Sampai jumpa di next video.